terkutuklah! Kenapa guru? Ayo guru! Kita latihan lagi guru! Kamu siap Hendaru? Siap guru! Jadi itu tugas terakhirmu Jakataru. Menyedihkan sekali Kanjeng Ratu. Padahal Hendaru adalah manusia yang sangat baik. Ya Cundomani, aku pun masih tidak mengerti apa tujuan sebenarnya sang penguasa langit. Tapi aku yakin ini pasti ada hubungannya dengan makhluk yang menyeramkan itu. Apa sebaiknya kita mencegah kejadian ini Kanjeng Ratu? Tidak Cundomani, biarkan Jakataru yang memutuskan. Ayo Hendaru, kamu bisa lebih baik dari ini. Perhatikan langkahmu ketika menyerah. Baik, guru. Langkahmu sudah membaik, Hendaru. Tapi kamu selalu membuka celah ketika menyerang. Tutup celah itu, hingga musuhmu tidak bisa menyerang. Baik, guru. Segera membunuhnya atau putrimu sebagai penggantinya. Tidak, aku tidak bisa membunuh Hendaru. Guru! Kita latihan lagi, guru. Aku siap, guru. Cepat, bunuh dia. Atau benar-benar aku ambil nyawa putrimu. Jangan uji kesabaranku, Jaka. Ayo, guru. Guru, kenapa, guru? Ayo, guru, kita latihan lagi, guru. Aku siap, guru. Kita latihan lagi. Maafkan aku, Hendaru. Aku sungguh minta maaf. Kenapa guru minta maaf? Ayo kita latihan lagi, guru. Guru! Kenapa, guru? Tunggu!
Kenapa, Guru? Ayo, Guru. Kita latihan lagi, Guru. Guru. Aku harap, Guru. Setelah ini, kita masih bisa latihan lagi, Guru. Guru memang hebat, Guru. Tidak terasa. Pagi, Nawangsi. Mau ke sanggar ya? Pagi, iya, Bu. Perkenalkan, saya Raden Fusena. Dari Katumanggungan Bagawanta. Tujuan kami ke sini untuk mencari obat. Obat yang kami harapkan. Sinta, ayo nanti kita terlambat. Berisik, pergi saja kamu duluan. Dan sekarang beliau sedang sakit keras. Obat tersebut berupa akar. Akar yang berasal dari pohon yang bersinar emas. Mana ada akar seperti itu, Raden? Bagi siapapun yang bisa menemukannya, aku ada hadiah. Satu peti penuh emas. Baiklah, kalau begitu, aku akan tunggu kalian di Katumanggungan Bagawanta. Aku akan mendapatkannya, Raden.